Hai semua, gue Wasa dan ya kali ini gue mau ngebahas lagi Air Jordan 1 High OG yang bayangan. Shadow maksudnya. Ini adalah Shadow 2.0 atau ya generasi keduanya ya, soalnya yang generasi pertama kan ya udah ada juga. Dan sepatunya ini gue dapetin kayak biasa di Hoops Point. Jadi kalau teman-teman nyari Air Jordan 1, silakan mampir aja ke Hoops Point. Cek aja Instagramnya biar bisa ngikutin kapan ada raffle lagi buat dapetin sepatu ini ya. Dan ya udah, nggak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai dari kamera yang di atas biar lebih detail. Tapi dari kamera depan juga deh. Oke, jadi mayoritas dusnya kayak biasa Nike Air Jordan 1 High ya. Dan ini biasa ada tulisan dari PT Nike Indonesia karena ini adalah lokal pers. Dan untuk nama artikel sendiri, nih teman-teman bisa baca ya. Ada black, smoke grey, white, noir, blank. Ya, pokoknya gitulah. Dan ini size gue biasa yang gue pakai adalah US 9.5 atau euronya adalah 43. Ini handphone gue kenapa nggak di silent-silent? Nah, lanjut kita buka isinya. Papernya kayak gini biasa, nggak ada tulisan apa-apa. Dan ini dia sepatunya. Secara colorway sih gue suka ini. Seri cakep, warnanya tuh adil gitu loh. Paling ya warna midsole-nya aja ini putih sendirian ya. Keluarin satu dan ini satu lagi. Terus yaudah, isinya nggak ada apa-apa lagi ya. Nggak ada silika gel, nggak ada tali tambahan. Tali tambahannya tuh nyantol di sepatunya kayak biasa. Gue rapin dulu. Oke, sepatunya kayak begini dan materialnya seperti biasa, mayoritas ya kulit semua ya. Cuma kalau yang warna abu-abunya ini tuh materialnya kulit nubak, yang mana nubaknya juga samar-samar sebenarnya, bisa berubah warnanya ya. Kalau biasa kita elus-elus seperti ini. Terus yang warna hitamnya, kulitnya sendiri ini gue bingung sih tumble leather atau enggak. Soalnya jujur ya, dari colorway gue suka, tapi secara material gue kurang suka. Ini warna hitamnya nggak kayak Air Jordan 1 High seperti biasanya. Ini kalau mata gue dan jari jemari gue merasakan mirip-mirip kayak bahannya Jordan yang mid. Jadi agak kurang. Dan sepengalaman gue juga ini mencet bagian kolar belakang sini ya. Itu tuh nggak pernah sekeras ini sih. Ini di Air Jordan 1 Shadow 2.0 tumben-tumbenan keras banget nih di bagian belakang sini. Terus juga ini bagian dalam ada biasa ada shoe tree-nya, bentar gue keluarin dulu. Tali tambahannya kita tali utama dikasihnya yang warna hitam standar. Terus tali tambahannya kita dapatnya yang warna abu-abu senada kayak sepatunya. Terus ini juga nih bagian toe-nya ya, kalau dipencet-pencet juga ini tuh agak-agak keras. Jadi nggak selembut kulitnya ya, nggak selembut kayak Air Jordan 1 High OG yang lain. Ini feeling gue, ini teman-teman pakai sekali aja gitu ya, ini tuh udah langsung bakal kelihatan banget nge-crease-nya gitu. Cuman pokoknya nggak lembut kayak biasanya aja, agak-agak keras gitu loh, kayak mid. Balik lagi yang tadi gue bilang. Terus ini juga gue kedapetan ada cacat kali ya, hitungan ini kotor gitu nggak bisa hilang. Dan kalau material nubak kayak gitu sih emang guys risikonya ya, kalau misalkan nih kecipratan kena minyak aja gitu ya, kena minyak atau kena kotoran yang parah gitu kayak jalanan kena aspal, susah hilangnya kalau material nubak seperti ini. Jujur kalau ngomongin material, gue lebih suka yang Shadow yang pertama tuh yang tahun 2018 ya kalau nggak salah ya, atau 2000 berapa sih, pokoknya lupa lah. Pokoknya yang Air Jordan 1 yang Shadow yang pertama, kalau ini kan yang kedua, jadi warnanya tuh kayak dibalik aja gitu. Terus ini bagian tangnya gue kayak biasa, materialnya kita dikasihnya nilon warna hitam. Terus ada tagnya Nike Airnya juga, ini tulisannya warnanya abu-abu senada kayak si material semuanya ya. Dan dibaliknya juga kayak ada tulisan yang biasa kayak gini lah, made in China juga. Dan ya tapi sejatinya ini warna kalau dipaduin sama jeans warna hitam menurut gue bagus sih, bagus banget serius. Nanti teman-teman lihat aja on fitnya. Oke, lanjut sekarang kita ke bagian innernya kayak biasa, warnanya juga hitam. Terus untuk insole-nya, nah ini masih baru pertama kali, jadi biasanya bisa dilepas. Ini belum gue pakai on fit ya, bentar lepas dulu. Oke, ini dia udah bisa kelepas insole-nya. Seperti ini, kayak biasa standar aja, bagian atasnya agak-agak kayak blue drew gitu, ada anduknya dan kita dikasih tipis banget. Dan lemnya seperti ini, tuh udah klotok jadinya. Ya, tipis coy. Air Jordan 1 kalau teman-teman punya ganti kayak gua boleh, insole-nya pakai yang lokal punya, Mr. Getske. Ini pasti nanti gua akan ganti ke Mr. Getske sih. Ini yang satu lagi gue lepas dulu. Lepas itu kalau Air Jordan dari pinggir, dari samping sih, maksudnya dari samping ke samping lagi. Jadi jangan dari belakang ke depan. Saran gue kayak gitu. Karena kan dia lemnya begini nih.
Jadi nggak asal, biasanya apa kayak seret gitu kalau di sepatu-sepatu lokal. Kalau ini kita ngikutin garisnya, ngelepasnya jadi biar lebih aman. Tuh kan, pelan-pelan, pelan-pelan. Karena belum diinjek ini makanya belum menempel banget. Jadi enakan dari awal kalau teman-teman mau ganti insole-nya. Kalau udah keburu keinjek udah susah sih. Nah, tuh. Ya, begini. Udah, habis itu kayak gini gue taruh di dusnya deh. Nah, terus kalau soal tali, gue udah ngeliat temen gue, si Mario Kacang, sudah naro tali aslinya warna hitam di kanan dan satu lagi yang warna abu-abu di sepatu yang kiri. Jujur, kalau menurut mata gue pribadi, gue kurang suka sama yang warna abu-abu ini ditaro di sini karena kurang adil aja kelihatannya. Jadi kalau gue nanti kayaknya ya, yang kiri akan yang hitam dan yang kanan gue akan kasih warna putih. Kenapa warna putih? Jadi biar adil sama midsole-nya ini yang warna putih. Ntar dilihat aja bagus atau enggak ya. Yang pastinya gue bakal nge-fit pakai celana warna hitam. Biasa gue pakai, yaitu brandnya adalah Rukas. Terus untuk logo wings-nya juga kita dikasih warna hitam. Nice, jadi makin adil kalau gue ngeliat warnanya. Sama yang paling gue suka adalah nih, di bagian outsole-nya kita dikasih warna hitam. Jadi kalau teman-teman pakai ini sebagai biter, aman banget, warnanya hitam coy. Jadi ya kotor-kotor pun ya hajar. Ya udah, paling segini aja ya pendapat gue untuk Air Jordan 1 yang Shadow 2.0. Harga resellnya ini masih belum begitu mahal banget, masih di angka 3 juta sampai 3,5 juta, belum nyampe 4 juta. Karena mungkin juga pada sadar ya, untuk material nubuck ini tuh biasanya jarang ada yang suka sih. Terlebih ini juga warna hitamnya ya, yang tadi gue bilang modelannya kayak material mid sih, jadi kurang lah sebenarnya. Tapi secara colorway ini bagus banget. Warna shadow atau warna abu-abu dan hitam itu masuk ke semuanya karena terhitungnya ini adalah warna yang netral. Oke guys, yaudah paling segini aja video gue kali ini. Terima kasih banget pokoknya buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, gak usah di like, gak usah di share, dan gak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers. Ada yang nyaut.